Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the Blastmasters blasting up the jungle. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city of sin none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city of sin none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style and a naughty, naughty crew. For everything I do just for you. I'm satu bersama dari hidup yang cinta turun ke hati. Wow, 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 keluarga besar Felicia, terima kasih banyak atas kehadiran para tamu undangan yang pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini. Dan ya tadi mungkin kita melihat mana sih Felicianya, kok nggak nongol-nongol? Tunggu, kita sembunyikan, kita berikan surprise. Untuk itu saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk para audiens yang ada di sini. Tepuk tangannya mana? Dan saya minta semuanya berdiri, kita berdiri semua. Yuk kita berdiri semua yang ada di sini untuk berdiri semua. Kita sambut kedatangan Felicia. Kita sambut kedatangan Felicia. Berikan sekarang tepuk tangan yang paling meriah untuk Felicia yang pada hari ini berikan berusia 17 tahun. Silakan Felicia. Iya, mana Felicianya? Iya, tepuk tangan. Iya. Jadi 8. Udah dewasa lah, udah bisa tahu yang baik, yang enggaknya. Wah, tepuk tangan dong. Luar biasa. Tahu yang baik dan yang enggak baik gitu ya. Itu yang paling penting. Dengan kedewasaan kita, kita bisa memaintain diri mana yang baik dan yang tidak baik. Tepuk tangan sekali buat Felicia. Terima kasih Felicia. Ayo. Udah mulai kenal dekat kan? Nih, ya. Mengenai Felicia, udah kenal setahun. Warna favoritnya Felicia, Jonathan tahu gak apa? Warna favoritnya? Apa? Pink. Bener gak Felicia? Hah? Pink, iya, tepuk tangan dong buat Jonathan. Mereka teman setianya Felicia, warna favoritnya kita pink. Jonathan, terima kasih Pak. Tepuk tangan dong paling meriah buat Jonathan dan Pak. Terima kasih banyak. Keluarganya, adiknya boleh, adik-adiknya Felicia boleh naik atas panggung. Yuk, kita ingin berkenalan sama seluruh keluarga besarnya Felicia. Tepuk tangan dong untuk keluarga besar Felicia. Karena acara ini tentunya tersponsor
sponsor dari kedua orang tua ini dong. Tepuk tangan dong kalau nggak ada sponsor kedua orang tua ini, acara ini nggak akan jalan. Yang pasti keluarga besar Felicia mungkin ingin mengucapkan terima kasih banyak tentunya ya kepada seluruh teman-teman dan seluruh keluarga yang sudah menghadiri pada malam hari ini, sudah menghadiri acara yang telah diadakan, itu Sweet 17 Felicia yang ke-17 tahun. Mungkin ada ibu atau bapak atau siapa yang mau disampaikan, atau saya aja. Saya atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini berkat kedatangan kalian jauh lebih menarik lagi, jauh lebih indah lagi, dan jauh lebih berkesan lagi. Sekali lagi tepuk tangan buat diri kalian semua dan juga seluruh keluarga besar Felicia. Terima kasih Bapak, Ibu, boleh naik atas panggung. Iya. Kayaknya iya. Iya. Saya minta nih kalau yang namanya 17 tahun, di sini usianya pada 17 tahun ya rata-rata semua. Itu kan udah boleh yang namanya punya pasangan-pasangan nih. Kayaknya pasangan. Saya cantik pada malam hari ini. Wanita berpita. Halo sayang, ikut saya. Aduh manis banget sih senyumnya, bikin gue deg-degan. Saya jantung saya udah mau copot nih kayaknya nih. Jangan senyum mulu, jantung saya jadi jantung. Pilih. Kenapa Philip cemberut mulu sih? Asem? Udah makan? Udah makan. Masa cemberut mulu Philip? Saya berikan kamu wanita yang paling seksi. Halo, Neng. Iya Neng, sini Neng. Kita bang Neng. Sini, kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Tepuk tangan dong buat yang ini. Siapa namanya? Nico. Siapa? Nico. Temennya Felicia, teman apanya Felicia? Teman sekelas. Teman sekelas. Oh, sekolah juga. Kirain jualan daun, Pak. Kenal dong sama Felicia. Mau ngucapin selamat enggak buat Felicia? Selamat ulang. Ya, makasih banyak. Selamat ulang tahun buat Felicia. Iya. Tepuk tangan dong buat Nico. Aduh, selamat tahun buat Felicia katanya. Habis ini nanti Felicia diajak jalan ya. Lah iya katanya. Ini siapa namanya? Grace. Apa? Grace Nico. Nico Grace. Cocok banget ya namanya, cocok gak? Banget. Kalau gak, tepuk tangan dong buat pasangan Nico sama Grace. Kok sebelah sini gak ada yang tepuk tangan? Di sini ada ketahuan nih. Ada yang suka sama Nico berarti. Mana sih namanya Teres? Iya. Sebentar ya. Musiknya boleh dinyalain? Aku gak mau kalau acaranya sepi. Aku mau pulang. Eh sialan, gue disuruh pulang. Tepuk tangan dong yang paling meriah sekali lagi dong. Aduh. Gila ya. Gue udah dandan ganteng-ganteng kayak gini, gak ada yang gila, ketinggian gak? Bisa dipendekin gak? Iya. Oh boleh. Satu di sebelah situ, satu di sebelah sini. Terima kasih Philip, baik banget sih kamu. Kalau saya cewek, saya naksir kamu. Nih, siapa yang mau megang balon? Ini pasangannya. Bibi yang duduk, Bibi yang lintam. Satu, dua, iya. Terus dudukin. Gak apa-apa. Sini, Philip, musiknya, pelanin dikit musiknya. Gak bisa, karena berhubung tidak bisa memecahkan balon. Ada hukuman bagi saya. Suka nonton film India gak? Suka nonton film India. Biasanya kalau film India kan kalau gak bisa ngeliat pohon-pohon tuh ya, kalau ngeliat pohon-pohon langsung nari-nari joget-joget gitu. Ini tema kita kali ini. Felicia minta adanya, anggap dia ini pohon yang daunnya hilang. Nah kamu jadi peri, gimana caranya kamu peri yang nempok di pohonnya Philip. Philip, pegang, ini daun kamu. Ayo, gimana kamu jadi peri, kamu udah cantik banget kayak peri. Peri Divi, nempok di pohon Philip. Ayo, nempok di pohon Philip gimana? Ditaplokin dong gini nih kayak saya nih. Nemplok gimana? Pegang dong, kayak gitu kan nempel, jatuh nanti. Semangatin dong buat TV dong, semangatin dong. Aduh.
yo. Iya, gimana nemploknya? Ah, Divi malu-malu padahal kemarin bilang sama saya katanya Philip ganteng banget. Oh, tuh Philip bilang iya. Ya udah kasihan Divinya. Yuk saya minta dong 4 buah cincin berlian. Terima kasih. Pemenangnya ditentukan oleh yang tepuk tangan. Tapi nggak usah, udah kelihatan yang balon yang pecah ini, berarti ini deh. Tepuk tangan dong buat pasangan. Siapa namanya? Nico. Grace, luar biasa sekali. Selamat. Aduh, pulang nanti anterin Grace-nya ya. Ya, tahu kan namanya Grace? Jalan Surga Gang Neraka. Iya. Pilih pulang. Pilih kasih ke Divi. Iya. Cipika-cipiki boleh. Tepuk tangan dong buat. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Aduh. Dari tadi dengerin saya ngoceh mulu, kayaknya mendingan sekarang ada perform dari band, Sancar Band. Tepuk tangan untuk Sancar Band. Syukur atas perayaan 17 tahun Feli, biarlah di hari ulang tahun Feli ini dia semakin hari semakin lebih dewasa, semoga diberkatilah segala apa yang dicita-citakannya menjadi kenyataan. Terima kasih ya Bapak semuanya berkat anugerahmu, bentar kami akan nikmati hidangan ini. Dulu. Iya, Mr. Cakadut.
Thank you.
musiknya, musiknya. Lu kasih dia jampe-jampe, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Pesulap. Lu kasih dia jampe-jampe dulu dong, ajarin. Simsalabim, simsalabum, brom, 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 brom. Nanti itu nanti belakangan. Oh nanti ada? Oh lu kasih ajaran sulap-sulap gitu, oke. Sekarang mau akan mempertunjukin apa lagi nih Pak? Oh. Apa? Masih ring. Oh ring. Ini kalau gue yang pakai gini nih, kalau gue pakai ring gini sulap, gini nih caranya. Saya juga bisa. Ini jadi gin malah. Yuk bu, kita ke pasar. Iya. Lihat. Tapi apa arti merindu selalu, oh, 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 walau mencari ke bibi utara. Hatiku hanya untukmu, hey. Hati yang terbenisah penuh cinta. Tentu saja Felicia yang pada malam hari ini begitu cantik. Hanya untuk
juga baik banget tentunya sudah menyiapkan, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri acara yang spesial buat Felicia. Yuk, Vin. Kesibukannya. Sekarang dong, kita mulai lagi kerjanya. Kayaknya makannya udah selesai nih sebelah sini. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Felicia. Mana tepuk tangannya? Kok nggak ada sih semangatnya? Teriakannya mana semangatnya? Udah makan kan? Udah selesai belum makannya? Udah semakan, kayaknya malah bawahnya lemos banget. Coba saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Felicia. Mana tepuk tangannya untuk Felicia? Ah, sepi. Tidak mau saya. Tidak mau. Jadi sepi sekali. Di belakang ramai sekali itu, aduh. Oh, terima kasih yang sebelah kiri, yang di tengah-tengah saya, mana ini semangat ya udah makan, tepuk tangannya mana dong di tengah-tengah saya. Iya, yang sebelah sini masih sepi banget, sibuk dengan urusannya masing-masing. Gak apa-apa, ya. Biar menyemarakan lagi acaranya, biar lebih semangat lagi, biar semarak lagi. Kita ada games lagi, belum, tenang aja. Dia udah takut. Saya minta dua orang cowok yang paling jantan. Mana dua orang cowok yang paling jantan di sekolahnya Felicia? Siapa? Bisa ada kasih rekomendasi buat saya? Mana? Siapa? Catur. Iya. Yang belakang ya? Saya ambil yang belakang. Halo. Mana nih yang paling jantan nih? Ikut saya yuk, aduh, boleh ikut saya. Aneka marga satwa. Iya, ini dia. Panggung dulu, biar saya mencari. Oh, tenang aja. Yuk ikut saya dekat panggung dulu. Aduh, model kok malu-malu. Hantu di situ. Ya. Ayo, yuk, gue juga mau kesini. Bener. Yuk, sini. Gak usah ngelawak deh. Kita kenalan dulu.
siapa kek, gue cuekin aja. Oke, okay, kita kenalan dulu ya. Siapa namanya? Bangsa. Bangsa Sailendra. Lu kayak zaman dulu banget namanya, zaman kerajaan Majapahit. Lu jangan-jangan zamannya anak-anaknya Pak Tiga Jam ada ya? Hah? Oh bener. Lalu anaknya Pak Irwin Ponegoro. Nama lu siapa? Iwa. Ya, terima kasih banyak. Nama lu siapa? Nama siapa? Jorok, Jorok namanya, Ciwewewe, gitu. Siapa? Wangsa. Dia ya, namanya keren banget lu. Tepuk tangan dong buat Wangsa, gila. Bokap lu tuh bener-bener apa ya? Pastinya demen banget sama sejarah-sejarah masa lalu. Untung nama lu gak dikasih Arca lu. Wangsa. Yakin anda jantan? Namanya Wangsa yang mana? Oh, jangan-jangan lu berdua pacaran. Udah lu berdua aja deh. Tunggu ya, bentar. Tegang. Gua mau tanya sama lu berdua. Nah, lo yakin gak kalau diri lu itu jantan? Yakin. Lo? Yakin. Ah, lu mah gak yakin? Iya yakin gitu. Bukti dong, yakin gitu. Yakin. Weh, lo? Oh, kalau malam begini, kalau jam 12 ke atas malamnya sama. Yakin gitu ya. Mau dong. Ketawa. Ciwe Wangsa, lu berdua yakin lu jantan? Coba gimana caranya menunjukkan bahwa lu tuh jantan di depan teman-teman lu? Tunjukkan kejantanan lu. Menarik buat lu berdua. Nah, ini yang pasang sini. Lu Ciwe, sini Ciwe. Ciwe, wey, 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 sini wey, 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 sini wey, wey. Musiknya boleh agak dikencengin. Tepuk tangan dong buat dua laki-laki jantan. Yeah. Siap, gue itu sampai tiga mulai menunjukkan kepanjangan kejantanan anda. Maksudnya, sejauh mana pakai itu panjang. Yeah. Satu, dua, tiga, yeah. Celana buka kolor, kalau lu pede, lu jantan, silakan. Buka, 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 buka. Gila, jejamnya panjang atributnya. Iya. Iya, Wangsa, iya. Waduh. We're gonna start your engines. Hey. Boleh. Iya, gila. Wah, lumayan. Lumayan. Boleh kartu kredit, kartu utang, boleh? Tunjukin kejantanannya. Wey, gila Wangsa bener-bener jantan. Wah, tepuk tangan dong buat Wangsa. Iya, wuuu. Wuuu. Boleh? Lu udah cukup? Katanya jantan. Katanya jantan. Baju lu masih bisa dibuka, badan lu gak panuan kan? Kalah ada hukuman lu dari gue. Siapa yang paling berani? Ayo Ciwe. Nah, dia pinter sekali. Lu dompet ada keluarin. Isi dompet duit lu sebarin di sini gitu, lumayan kan? Iya, kunci mobil. Apalagi? Handphone. Kan gua pinjemin. Wih, gila. Ada lagi? Tepuk kita kemarin tepuk tangannya buat Ciwe. Waduh, semangatnya. Ciwe, Ciwe. Wih, goceng. Peceng lu. Ya lu 1000. Lagi, ayo lagi. Adanya mobil Alphard lu. Ayo berani. Siapa yang paling berani menunjukkan kejantanan? Ah, yang pas dari sini cewek-cewek nempel semua sama lu. Bangsa ada lagi? Bangsa ada lagi? Boleh kalau berani. Gila, kita juga. Au, 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 au. Gila. Gila Wangsa, gila. Ada lagi? Lu masa kalah sama dia? Kalau masa kalah sama dia, malu dong, malu gak? Malu. Cepat aja lu masih bisa. Terserah lu. Berarti lu mengaku bahwa Wangsa lebih jantan dari lu.
musiknya kecil dikit. Siapa yang lihat tepuk tangan yang paling banyak buat Wangsa atau buat Ciwe? Kita lihat. Siapa sih menurut teman kalian ini yang paling jantan di antara dua laki-laki ganteng di sini? Tepuk tangannya buat Ciwe. Mana buat Ciwe? Oma kufa sama Ciwe. Terima kasih Oma. Terima kasih dong buat Oma dong. Oma makasih banyak. Buat Wangsa, mana buat Wangsa? Seribu, ini gak adil nih. Mana sekali lagi, buat Ciwe, mana buat Ciwe? 4.595. Luar biasa. Buat Wangsa, mana buat Wangsa? Yang di sana. Kayaknya adil, seri antara lu sama Wangsa, seri. Lu dianggap sama-sama setengah jantan. Tapi terima kasih, salut buat masih lapar. Terima kasih. Aduh. Wow. Iya. Yang di belakang tuh, di belakang tuh jangan ngumpul-ngumpul di belakang. Namanya siapa? Adik. Andi. Adik. Oh, apa? Gading. Adik. Oh, Andin. Oh ya, Andi. Coba kayak ini kayak penyanyi namanya Andin. Iya, bu ada rahasia nih bu, gue bilangin lu nanti lu. Siapa namanya? Anas. Adik Anas. Cocok lu ya, bu, namanya cocok banget. Kayaknya sih dua sejoli memadu cinta, cinta bersemi. Tapi sayang sebentar lagi putus. Enggak bohong, bercanda. Gila gue latihan, gue tinggi banget sampai dengak ya ampun. Namanya siapa? Reza. Siapa? Reza. Gue dari TK lo. Dari TK gue minum susu maksudnya. Tapi sekarang gak tinggi-tinggi. Melinda, apa sih yang lu suka dari Reza? Ngomongnya yang cadel ya? Ototnya gede. Wow, ototnya gede. Otot yang mana bu? Kaki maksud lu gede kakinya? Otot tangannya gitu ya, gede ya? Coba Reza tunjukin otot gede lu, mana pengen lihat. Coba Reza tunjukin gak otot tangannya katanya gede. Tunjukin. Mana? Kan biar Melinda makin. Ayo. Mana buka otot gedenya? Pengen lihat di segede apa sih? Lu gak usah lihat nafsu, lu ngeliatin cowoknya nafsu. Gila ya. Muli di Tanjung Priok ya. Gila Reza, wow, luar biasa. Gila, adanya gede banget pastinya. Rupanya ototnya gede ya. Otaknya gede enggak? Hah? Tapi biasanya yang ototnya gede itunya kecil loh. Keberaniannya maksud gue ya, keberaniannya kecil gitu. Kalau lu, apa yang disuka dari Adi? Apa yang disuka dari Adi? Personalitinya, apa tuh? Lebih spesifik dong personalitinya, kenapa? Apakah dia itu? Kalau dia kan katanya ototnya gede, kalau lu mungkin rambutnya gede gitu. Ganteng, wehe. Gila, katanya Adi ganteng. Yang pasti ini udah 5 tahun, ini berapa tahun? 1 tahun. Kita lihat mana yang paling kompak dalam
Selamat. Ternyata lu bukan hanya besar badan lu, tapi keberanian dan kejantanan lu besar sekali. Dengarkan curhatku. Dengarkan curhatku katanya. Boleh Felicia, kita dengar suara merdu Felicia. Dikit aja. Dengarkan curhatku. Tangannya dong. Tentang dirinya. Betapa manisnya senyum bibirnya. Iya, cukup. Yeah.
boleh. Iya. Pintar sekali dia. Ya. boleh dipotong pitanya sekarang. Iya. Yeah. Boleh dipotong? Iya. Tepuk tangan dong, Felicia sudah berhasil melalui tantangan yang pertama. Ah, ini tantangan yang kedua. Boleh sini bergeser. Iya, ini. Ah, ini usia menginjak ke 3 sampai 4 tahun. Kira-kira menurut kamu tantangan apa yang akan kamu berikan buat? Jadi panggilan sayangnya bebek ya? Kevin enggak kayak bebek, tapi kayak ayam. Udah cukup? Oh, cukup. Boleh. Tim dulu, Bu. Iya, iya. Ah, berarti sulit sekali ini di usia kelima, ya, keenam. Iya. Boleh dipotong pitanya. Iya. Ah, boleh. Oh, cowok yang di sebelah sini. Apa nih? Siapa namanya nih, Mas? Mas. Namanya siapa? De? Andre. Andre. De Andre. Andre. Apa yang luka, tantangan apa yang akan diberikan buat Felicia di masa usianya yang ke 7 dan 8? Ungkapin rasa sayang diri ke orang yang kita. Tadi udah, ungkapin dulu. Dengan tindakan. Oh, lu mah jahat. Gak boleh. Di bawah, baru 7 tahun baru akan besok, jadi belum. Dengan tindakan lu boleh gampar, gak apa-apa. Tok. Ya, dengan tindakan. Cubit aja. Mas, boleh tiup lilinnya. Nanti dia udah mau ngapain, gak apa-apa, kasihan. Iya. Iya, ini udah penghalang usia ke 7 dan ke 8. 9, 10. Siapa nih yang mau kasih tantangan? Ini. Oh, kamu. Apa yang akan kamu, tantangan apa yang kamu berikan? Nih usianya yang 9-10, kira-kira Felicia tuh kamu kasih tantangan apa? Menceritakan pengalaman yang bakal dibawa sampai mati. Oh, kira-kira pengalaman apa yang berkesan yang akan kamu ceritakan? Yang belum diceritakan, kamu ceritakan sekarang yang akan kamu... Tepuk tangannya kok sepi banget sih, mana tepuk tangannya? Iya. Ya, ini usia yang ke-9 dan ke-9. Iya. Kita potong lilinnya, potong pitanya maksud saya. Salah saya. Maaf ya. Bisa? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy
Ya, untuk pertama untuk siapa? Papa, Mama, Oma dulu. Untuk omanya dulu. Iya, boleh. Tepuk tangan dong Felicia buat omanya. Pengucapkan rasa sayangnya dicium omanya Felicia. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kepada papanya, potongan berikutnya kepada papanya. Iya. Oma, potongan berikutnya mana buat papanya? Iya. Buat papa. Tepuk tangan dong. Aduh, sepi aja sih teman-temannya Felicia nih. Aduh. Ah, buat papanya. Selamat ulang tahun Felicia dan papa. Buat mamanya sekarang. Oh, ibu, mana masih ada potongan kuenya ibu? Buat mamanya. Iya. Selanjutnya buat adiknya. Farel dulu ya, adik mana ya? Adik lagi. Iya. Pelan-pelan. Iya. Langsung. Bu, ya ibu baru 17 tahun, Bu. Kesan dan kesan yang paling gila. Ah, kita dengar dong. Bacain. Kembar ya? Oh, ini kakak. Beneran deh kakak. Kok mirip sih? Yeah. Lu bacain. Yoyo Medo. Yang Yoyo yang mana? Saudaraan nih. Ya ampun. Yoyo, Edu, Matthew. Sama gue juga saudaraan. Ya ya Ma Edo, lu bacain kesan sama pesan yang lu tulis tadi. Kesan dan pesan. Ini kesan pesan lu menjadi kesan yang paling menarik menurut panitia. Yang paling kencang, bacain. Buat Kevin sama Cia. Bacain yang kencang. Ayo, bareng-bareng nih Didi. Makin awet. Kalau pulang sekolah, adiknya diajak, jangan ditinggal pacaran terus. Kalau pulang juga jam 2-an. Kalau pulang sekolah, adiknya diajak, jangan ditinggal-tinggal mulu. Mana nih? Cia? Katanya, mana pesannya sih gue bacain? Yoyo, Edo, makin awet. Kalau pulang sekolah, jangan lama di parkiran, ngobrol mulu. Adiknya diajak pulang, jangan ditinggal pacaran terus. Gila, tepuk tangan dong. Ini Gideon nih bener kayak gitu. Tepuk tangan dong. Jangan sampai ada pertumpahan darah sehabis ini. Saya enggak tahu. Kalau Cia-Cia kalau punya pacar jangan banyak-banyak ya. Love Matthew. Gila, love made you. Ternyata lo ada juga perasaan sama Cia ya. Kevin, hati-hati. Besok Cia diambil tuh sama siapa. Terima kasih banyak. Waduh, lo udah merupakan ngasih hadiah yang paling gokil. Sini. Don't mess but, karena dia berdua, lo kasih satu berdua gitu ya. Nah ini sendiri. Kalian ngasih berdua. Kisah-kisahnya, gak apa-apa lo dikatakan. Silakan, kamu ucapin terima kasih buat teman-teman kamu. Tepuk tangan dulu dong buat Cia. Aduh, udah sepi banget, kasihan Cia. Udah mengundang kalian, makan enak. Silakan Cia. Juga Cia, semoga saya belum ucapin selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga makin cantik, semoga awet dengan Kevin sampai membina rumah tangga mudah-mudahan ya, amin. Sekali lagi saya minta tepuk tangan dong buat Cia, tepuk tangan dong yang paling meriah sekali lagi buat Cia. Terima kasih Cia, boleh turun ke bawah. Make sure you move your booty, shake that tinny, now the city I've seen none. Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. Cutie cutie, make sure you move your booty, shake that tinny, now the city I've seen none. Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make